Dari rekaman kamera pengawas milik salah satu warga di Jalan Taman Sari Raya, Jakarta Barat, nampak belasan anak muda terlibat aksi saling serang. Aksi tawuran mengakibatkan korban jiwa yang diketahui berinisial N dengan sejumlah luka akibat senjata tajam. Kepolisian sektor Taman Sari yang menyelidiki kasus ini telah mendapatkan identitas para pelaku tawuran, termasuk siapa-siapa yang membacok korban. Memang betul kejadian tersebut terjadi di wilayah Taman Sari, di jalan Taman Sari Raya. Kejadian pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019, kurang lebih sekitar pukul 1:30 pagi. Dan insya Allah mungkin kita nama-nama sudah kita dapatkan, pelakunya mungkin dalam waktu dekat ini kita lakukan penangkapan. Kini polisi masih melakukan pengejaran terhadap para pelaku aksi tawuran brutal tersebut. Baito Herlambang, Jakarta, melaporkan untuk CTV Network.